Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan Hari Santri Nasional dan tasyakuran anak minggatan yang bertempat di Desa Karangdowo. Apa dan? Karang jangan beri rawa nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Kok kewane akeh men iki apa ta iki? Niki maksude niku kewan apa njen niki hiasan ngoten iki. Apa nih? Oh, kewane gatel. Aku ki gatel mergo cedak karo Kapolsek iki lho ketane. Acara selanjutnya ngundur ke kursi, nggih. Monggo Pak Kapolsek maju mriko, Pak Kapolsek. Sampun. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan kehadiran kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduk dengan senyaman-nyamannya. Mari kita mendengarkan pengajian yang sudah dihibur sama mbok-mbok napa niki? El Java. Lagi duduke mencile tuwa-tuwa kok mencile. Napane? Single moso. Pantesan jilbabe pink. Malam hari ini kita berkumpul di panggung ini, panggung yang indah tanpa kipas angin. Dalam rangka memperingati peristiwa besar hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, Allah itu menciptakan makhluk ada dua. Ada berapa bu? Dua. Makhluk hidup dan makhluk mati. Awake dhewe niki kira-kira termasuk makhluk hidup napa makhluk mati? Hidup. Ning ya ana kalane barang iki kadang-kadang urip, kadang-kadang mati. Apa kuwi? Aku pas pelajaran ning pondok kuwi aku pas turu. Dadi ra ngerti jawabane. Makhluk hidup itu juga ada dua. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal.
yang tidak berakal, wedhus, kirik, babi, asu, yang berakal seperti kita, saya, Pak Kaposek, berakal tuh Pak Kaposek? Berakal. Pak Kaposeknya namanya Anwar, Anwar itu artinya beberapa cahaya, ini kok wongnya peteng. Pokoknya ono polisi gelem mangkat ngaji, insya Allah selamat uripe, selamat jabatane. Amin. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah Pak Kaposek sregep ngaji punya kesempatan, insya Allah besok matinya pas pengajian. Amin. Neng lah ono polisi dolane pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak truk. Makhluk yang berakal itu juga ada dua. Belangkonmu jijik itu. Api emalahan. Niku anu gantian matamu gantian. Yo larang nak aku gantian. Niki namine cuwel. Kacu diuwel-uwel. Makhluk yang berakal itu juga ada dua. Berapa Bu? Dua. Berakal yang beragama Islam dan tidak beragama Islam. Saya mau bilang kafir terlalu kasar. Islam dan non-Islam. Karena kemarin Nahdlatul Ulama penyebutan kafir diganti non-Muslim. Yang Islam itu juga ada dua. Islam yang Islam tok sama Islam yang beriman. Yang iman itu juga ada dua. Imannya manusia biasa sama imannya para nabi. Nabi juga ada dua, nabi yang menjadi nabi tok sama nabi yang menjadi rasul. Kalau nabi yang menjadi rasul jumlahnya berapa yang wajib kita ketahui? 25. Tapi kalau jumlah nabi secara keseluruhan berapa? 124.000 nabi. Jadi kita tidak pernah tahu, barangkali ada nabi namanya Anwaru, bisa jadi. Bisa jadi Pak Kaposek. Orang 124.000 nabi. Yang wajib diketahui dan menjadi rasul 25. Nabi, mohon maaf, rasul juga ada dua. Rasul yang sekedar menjadi rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi ada 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi ini, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah panitia pengajian malam hari ini terbaik? Tidak, Ferguson. Kenapa? Enggak ada kipas anginnya. Lambune sokle panas kewan tok rono kipas angine lah kere. Kan aku sumuk. Anwar, enggak ada kipas anginnya Anwar. Kowe lak ngeyel tak kandake Pak Saptono kowe Anwar. Pak Saptono niku Kapolres Kudus. Jadi Anwar ramane macam-macam kali kula. Wong kula kancane Pak Kapolres. Ngeyel tak pindah kowe war. Ya semoga-moga Pak Kaposek panjang umur nggih. Wong sak donya mati Pak Kaposek urip dhewe iso. Meski pasang ini rono, wedangnya telat, yo ngalah. Pengajian model lopoh. Malah disuka apel, kan nguntal apel aku. Oh, wedangnya teko. Ya Allah. Lah cara teng Kudus niku njen kopi gelasnya cuwilik ngoten iki ta. Alah Pak Anwar pura-pura sibuk, kowe lungguh wae Dan. Sok gaya wirawiri barang. Ayo adik-adik cewek saya tanya, kamu lebih suka anggur apa apel?
Apel sama. Aku juga lebih suka apel walaupun anggur lebih mahal daripada apel. Kenapa saya suka luka apel daripada anggur? Karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Yeah. Tak suwuk, nggih Pak Kaposek. Ya Allah, jeruk, ya Allah. Jeruk bosok pinggir dalan sugo ke kiai viral. Ya Allah, nggih Kaposek wae. Ya Allah, nggih. Jijik. Nyong HP. Kayak lah nangkap, wut, mantan copet mesti. Apa buktinya Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik? Kita lihat dalam sejarah. Betapa kemudian nama Muhammad adalah jaminan mutu. Betapa kemudian nama Muhammad adalah nama terbaik sepanjang sejarah. Bapak Ibu, sering saya ceritakan. Bagaimana kemudian ketika Nabi Adam minta kipas angin? Oh, teka-teki. Acara selanjutnya masang kipas angin. Begitu ono kipas angin ini rono colo aneh muter. Oh no. Yura cedak-cedak bro masuk angin goblok sentor ke raiku. Rado ada titik ono lah ono. Masuk langsung neng raiku so setrok aku ngawur bae. Nah wes ya dubeng ono men kaya wong NO ndase mubeng-mubeng ngono. Makasih ya Kang ya. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan keyboardnya. Amin. Keyboardnya rawonge keyboard. Mbak siap-siap nanti nyanyi ya. Lagunya Kimcil Kepolen ya. Apa bukti terbaik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dan paling dicintai oleh Allah? Kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika Nabi Adam stagnan, stak cara bahasa cai, stak ya apa ya? Ya enggak, artinya mandek ora mandek wonge. Ketika dia berdoa stak sudah tidak ada solusi apapun. Maka Nabi Adam mendapatkan solusi dari persoalan dan permasalahannya gara-gara Nabi Adam melibatkan nama Sayyidina Muhammad. Ceritane ngeten. Nabi Adam karo Allah ditakdir dadekke menungso sing paling seneng sak donya. Soale memang manusia pertama. Begitu diciptakan tidak tinggal di bumi tapi tinggal di surga. Plek. Ning surga niku lak undang-undange napa mawon oleh. Ngalor ngidul ngetan ngulong jengking miring as pokoke oleh kabeh. Napa-napa angsal. Tapi sudah menjadi takdir seorang laki-laki ketika dia sendirian pasti kesepian. Akhirnya Nabi Adam jaluk pasangan. Cah jomblo rungokno. Kalau kamu hari ini mengatakan saya jomblo enggak masalah toh saya jomblo bahagia, berarti kelainan. Buktinya Nabi Adam saja jomblo susah. Masa kamu jomblo merasa bahagia? Jangan-jangan kalian jomblo abnormal. Gara-gara kesepian, Nabi Adam jaluk bojo. Allah berkenan menciptakan pasangan untuk Adam. Siapa yang diberikan kepada Adam? Nama istri Nabi Adam adalah Salah, Bu Adam. Diciptakan dari apakah si Sayyidatina Hawa? Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa Siti Hawa tidak diciptakan dari tulang kaki? Kenapa Siti Hawa tidak diciptakan dari tulang kepala? Jawabannya sederhana. Kenapa Siti Hawa tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya perempuan derajatnya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tetapi Allah berkenan menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk bagian kiri. Yang dekat dengan jantung hati. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri yang dekat dengan jantung hati? Karena pada dasarnya wanita itu suka disayangi dan dicintai. Makanya kalau wong wedok aja kasar le, sing halus.
Tapi ingat, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Mila sakniki kathah putus cinta kentir, soalnya mencintai menggunakan jiwa. Ngono dan aku ngerti kuwi lak ning kantor galake karo anak buahmu kaya ngono, lak ning omah ketemu bojo bek, ngono to ndak? Wedok dilawan. Akhirnya napa? Adam dan Hawa berbahagia di surga. Ini saya sampaikan betapa dahsyatnya nama Muhammad. Jenengan rungokke tenan. Ning surga mereka berbahagia. Ada yang jealous. Dadilah ana wong seneng, ana sing cemburi kan biyen le. Sing jealous apa? Iblis. Maka iblis mulai menebar hoax, menebar fitnah kepada Adam dan Hawa. Maka kalau Anda bertanya kepada saya, siapakah pembuat hoax pertama kali? Pembuat hoax pertama kali adalah iblis. Dan siapakah korban hoax pertama kali? Korban hoax pertama kali adalah Hawa dan Adam. Hoax apa yang disebarkan oleh iblis? Ning surga niku lak napa-napa oleh, sing ra oleh mung siji. Fala taqrabu hadhi syajarah. Adam, Hawa, kamu jangan dekati pohon ini. Iblis mulai nyebar hoax. Hawa, kenapa kalian berdua dilarang mendekati pohon ini? Karena di antara semua pohon yang ada di surga, pohon inilah yang paling enak buahnya. Siti Hawa percaya, ngerayu Nabi Adam. Wong lanang rungokno. Akhirnya Siti Hawa ngerayu Nabi Adam. Mila takdire bocah bancer lungokno, wong lanang kuwi tugase dirayu, wong wedok kuwi tugase ngrayu. Kaya dene Siti Hawa ngrayu Nabi Adam. Mila kok awakmu dadi wong lanang senengane ngrayu wong wedok, jangan-jangan awakmu Hawa. Wong lanang ki dirayu aja ngrayu le. Kuwi malah ngrayu, "Dik, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar." Wis cangkem turah tak kandhani. Dan sudah takdirnya wong lanang niku dirayu wong wedok ora kuat. Siti Hawa ngrayu Nabi Adam, Nabi Adam kepencut. Mila Pak Kaposek hati-hati. Oke, wong wedok sing rayu. Kaya kula niku pengajian sak nggon-nggon sing sering rayu kula sinten Rondo. Wah. Kaya kula isuk wong ngaji teng Semarang ana Rondo teko, "Gus, tolong nikahi aku, matamu aku ngono." Lah umur 70 tahun kon ngrabi. Aku rabi karo Rondo 70 tahun sing kira-kira sing mati sapa dhisik? Ya aku dhisik. Malah Gus Miftah ngrabi Rondo 70 tahun sing mati Gus Miftah dhisik. Soale napa? Terancam keracunan. Keracunan napa? Susu kadaluwarsa. Ya kaya jeruk iki malah jeruk kadaluwarsa ya. Ya Allah. Jiji. Gila. Oh alah Gusti. Jeruk kaya ngene suguhke kiai ya Allah. Kere karang rowo. Mau pangan Dan? Kaya geragas men to Dan. Ya Pak Kaposek tak kei pir. Kula wingi ngaji ning Surabaya ana polisi tak wene pir mulih wonge setruk. Ora kok balik gitu Dano. Akhirnya napa? Hawa ngerayu Adam, Adam terbujuk rayu oleh Hawa. Pohon yang merupakan larangan tidak boleh dipetik buahnya, gara-gara Nabi Adam terprovokasi oleh Hawa dan Hawa terprovokasi oleh iblis, pohon tersebut diambil oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu dipangan oleh Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaiton. Adam dan Hawa tergelincirkan oleh setan. Allah murka. Nabi Adam kali Siti Hawa akhirnya dibuang dari surga. Mila nyuwun sewu, Pak, lak jenengan ngajak bojo wedok diajak golek mangan, niku biasanya jawabane nopo? Bu, awakmu pengen mangan nopo? Mesti rata-rata jawabane terserah. Kenapa perempuan kalau diajak makan jawabane terserah?
karena perempuan pernah salah milih makanan. Jadi mau neng surga ora oleh dipangan malah dijaluk. Mila wong wedok saniki kisinan saben diajak mangan jawabane terserah. Soale khawatir salah milih makanan. Buktine niki wau milih jeruk mawon salah. Jeruk bosok sugih kiai. Angga dipangan dan ganteng ya Kak Bos iki. Kopiahmu kurang gede dan mosok kopiah karondas gede ndase. Nomornya kurang siji titik dan iki mesti jenengan nomornya 8, kopiahnya nomor 7 ya tok ya. Kurang gede dan kowe dolanane pondokku tak tokoke. Watu kijing. Akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa di gua. Nabi Adam di gua maghrib. Siti Hawa di gua masyrik. Bainal masyrik wal maghrib, antara timur dan barat. Ada yang mengatakan Nabi Adam di gua teng negara namine Mesopotamia. Mereka kulon bener nggih? Mesopotamia, Mesopotamia. Siti Hawa di gua ngetan teng negara namine India. Golek-golekan. Nabi Adam golek bojone Siti Hawa. Niki lho, Bu, bedane Nabi Adam karo bojomu. Nabi Adam begitu pisah golek bojone, bojomu orang pisah golek meneh. Termasuk kula. Pak Kaposek bojone pinter. Setunggal. Nambah napa mboten? Allah tenane, Dan. Penyanyi mburimu ayu lho, Dan. Iya. Cie-cie nglirik, cie. Gus Miftah nambah napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya ngampuh tonggo kulo, lor kulo niku lak kuburan. Bojone tonggo kulo niku mati. Hari kedua, sing lanang neng kuburan gowo kipas angin. Tak takon niku iki kudune neng kuburan maca tahlil, maca yasin nggih bojomu. Ngopo mau gawake kipas angin? Nggih kiai, bojo kulo wasiat, kulo angsal rabi meneh yen kuburan pun garing. Dadi kulo kipasi supaya cepet garing. Delalah bendino musim udan, alah modar wira rapi-rapi. Bu. Bu. Ki wong sak meneh mbane kok wedok kabeh iki lanange nang ndi to iki? Napa? Oh, bansere jaler. Eh wong wedok. Tak takoni mang jawab nggih. Sing lanang meneng mawon. Pak Kaposek sebagai saksi. Teng Al-Qur'an menika tipe keluarga niku wonten papat. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirine sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok solekah. Telu tipe keluarga Abu Lahab. Sing lanang nakal, sing wedok nakal. Empat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu karang rawa jenengan pilih keluarga sing pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim, Pak Kaposek, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Merga ibu-ibu karang rawa ngersake keluargane Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Langsung ibu-ibu sing jilbabe ungu bengok. Rasito Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Akhirnya Nabi Adam golek Hawa, Hawa golek Adam. Golek-golekan nganti 200 tahun, bahkan ada ulama yang mengatakan 300 tahun. Nabi Adam golek sangka kulon, Hawa golek sangka wetan. Hawa golek Nabi Adam nganti nyanyi lagune Via Valen, sayang. Sayang, apa kowe krungu? Adame teko nganggo blangkon. Iya. Ada mau ireng. Adam golek Siti Hawa nganggo lagune NDX kelingan mantan. Wah, wow. Mlaku ngokulon ngetan nyanyi. Dik,
Kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluku mili terus ning pipi. Malaikate bengok, ho ah ho eh. Melaku terus kulai meneh urung ketemu. Akhirnya Nabi Adam nyanyi lagune Deni Caknan, Kertonyono Medho Janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe nuruti kekarepanmu. Se rasa terlalu semangat. Iki jek ngecek cangkeme wong kuwi. Kowe malah tangteng-tangteng wae. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Aku yo hooh. Wes. Kayane kapasek tenang, Gus. Lho, kaya melu urun dandan. Ora urun ning kaya. Urun 150 ya Allah. Ya Allah. Kelase kapasek kok 150 dandan. Golek-golekan. Akhirnya nak Siti Hawa yo nyanyi korban janji. Ya. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe. Yo iso iki wong kene iki. Wong desa ya padahal. Nabi Adam ngalor ngidul golek ra ketemu, akhirnya yo melu nyanyi mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa. Iki wong desa kok gaul men iki piye iki. Oh, lha Pak Kaposek ora ngono lagune, Nduk. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh, lak santri ya beda, ngaji alon alon. Le, refe tok le. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa-apa. Iki jane iso tenan apa ora to? Enteng enteng ilang meneh. Malah suwe-suwe kaya ngiringi ledek munyuk lele. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopong, santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopong, ahli maksiat sing kakean. Momet dasku kowe meneng wae arjene mbake sing ngiringi aku. Mbak, kamu tahu nun mati ketemu bak dibaca apa? Ikhlab. Kalau nun mati saja ketemu bak dibaca ikhlab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya ngono lho, Bang. Mulih reso turu delok wae. Dia kebayang-bayang kacamataku. Kok kacamatanya enggak dibuka ya? Yo men toh. Wong kacamata-kacamataku dhewe kok. Aku wingi umroh dan mulih ning Jeddah nggo kacamata nggo tongkat. Polisi Jeddah heboh. Tarik semuanya minggir. Wah, aku pede kae. Ning jero bandara tak takoni, "Kenapa Pak polisi semuanya suruh minggir?" "Jelas ada orang buta lewat." Ya Allah. Dancuk, dancuk aku. Malah dikira wong buta. Wah. Ayo sih, nyanyi dhisik yo, nyanyi yo. Ayo. Ayo. Tak dudunge ketemu Nabi Adam karo Siti Hawa mergo nopo?
Isa lagu apa kowe? Kowe tukang ngarjeni enggak meyakinkan gak? Apa diwalek le? Aku ngarjeni kowe ngaji ning kene, ayo. Malah kowe pamer bojo, cie. Vokalisnya yang mana vokalisnya? Ndi vokalise? Ayo nduk ra dolanan HP wae, HP terus sing gaya. Kula tak ndegan dulu. Kok iki enteng banget iki ana apa? Eh, kira ana isine. Opine iki kapan sek kowe? Nyesek. Monggo diunjuk Pak Kiai, monggo. Duh. Kebayane kapan sek iki, Jas. Kowe arep nyanyi apa? Aku rung kongkon kok. Niki-niki dalange raku ra kowe. Goblok. Kayak wis tak kekrek lho cah kowe. Wong aku rung kongkon wis ngangong-ngangong wae. Sabar bro, sabar. Yo. Ambiar versi solawat. Ditinggal rapi, oke? Okay? Ben bocah-bocah Banser iki segera move on. Mbak Rabio karo Banser ke lo. Pasti hidup akan dijaga 24 jam. Wah, Banser dilawan. Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Wah, iki lo pasangan paling serasi. Sing isin nom pasangan itu wo. Ya Allah. Itu mbaknya jangan deket-deket dengan tukang syuting. Mundur. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Ayo nyanyi. Ditinggal buram. Iki ngopo iki susu banget iki. Kandhane aku ngetes dhisik kok. Ngak-ngek. Kaposeke was-was. Waduh, iso gebuk ndasku iki. Ora ndan ora. Ayo. Kowe ngeturke aku wae. Lak bojo galak iso apa ora? Bojo galak kuncine apa le? Lak bojo galak kuncine apa? Apa? Matamu bojo galak kuncine lak bojo galak kuncine tawakal lan sabar ya ora? Ora Cek 1 2 3. Yuk. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Lah pemain keyboard karo pemain organ iki beda. Iki lak kelasnya organ tunggal. Berarti mung gare nyetel tung tang tung 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 tak crot ngono kuwi tok iso. Karena terlalu bodoh, solawat ditunda. Terima kasih. Mas, Pak Takon, kok kau yang ini mau undangi kok ngendi tercakui? Lah mbak-mbak era apa pemasih kan lo jijik kan lo? Lah wong liyane medok kabeh kowe lanang dhewe, mila kowe grogi kowe. Sarunge nglinting. Lah iki lagu apa iki ra iso kabeh. Napa? Malah karto nyono. Selawate wong NU. Shalawat Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman. Shalli Bob, kowe wis meneng wae, kowe meneng wae. Malah aku emosi ndelok kowe suwe-suwe. Kowe meneng wae to, Le. Lah iki opo apa ra iso iki beda iki? Mbake iso ora mbake? Oh, mung pajangan to. Ayo, Mbak, sing anu kowe wae, Mbak. Aja kae, Mbak. Aku emosi karo lanang, Mbak. Aku ora seneng karo wong lanang. Ayo, Dok, nyanyi kowe, Dok. Jal, tak rungokke suaramu.
Salli wa sallim. Ah, hop. Ngapa suarane kok apik? Ku sing pinter bapakne. Rikala mbokne meteng bapakne sregep kirim mic. Wah. Suarane apik. Kowe menengan dhisik, Nduk, ngetes jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim da iman. Salli laramu tuh banget tuh lah nyanyi bengok-bengok kayak ngerasa gini terong gak ngopo. Ya Allah, ajar ya, karena kebodohan pemain orjen maka sholawat dianggap tidak ada. Terima kasih, lanjutkan pengajian saja. Amumet aku kurung uwi terong dan bisa telapor ke polisi bocah ini. Dia melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Jamae bunga-bunga kaya nemah terung. Ngingu neng dia jaga ya kang. Eh? Gue atasi yo. Gua neng kali yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya napa? Setelah 300 tahun Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa, setelah Nabi Adam gagal menyanyikan lagu korban janji gara-gara tukang orjinya pedok, Nabi Adam kemutan napa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 300 tahun mereka berpisah, Nabi Adam donga ki ngeteni, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah niku takjub mendengar doanya Nabi Adam. Allah tanglet kali Adam, Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi pengen ngetes Nabi Adam. Kok iso-iso nih Adam ngerti jenenge Nabi Muhammad? Dari mana kamu Dam tahu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Wahai Tuhan, ketika engkau menciptakan jasadku, fanafakta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warofaktu roksi, kemudian aku mengangkat kepalaku, aku melihat nama Muhammad berjejer dengan namamu di tiang ars. Mila jenengan ampun kaget lah, ono masjid kuwi biasane ono tulisan Allah, ono tulisan Muhammad. Niku gambaran teng tiang ars. Gara-gara doa ini, ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas kali Gusti Allah. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya Nabi Adam iso ketemu kali Siti Hawa gara-gara dungone Nabi Adam. Untuk diketemukan dengan Siti Hawa dimulai dengan membaca sholawat. Maka pelajaran pertama malam hari ini, jangan pernah mulai aktivitasmu, jangan pernah mulai doamu, jangan pernah mulai hajatmu, mulai permintaanmu, kecuali dimulai dengan membaca sholawat. Pak Kaposek mimpin apel pagi anak buahnya, jak sholawat dan supaya aktivitas hari kita hari ini lancar dan mendapatkan ridho dari Allah, syafaat dari Rasulullah, semua anggota Posek saya wajibkan memulai pagi ini dengan membaca sholawat. Sholawat apa? Nariyah. Berapa kali? 1000 kali. Mudarwin. Yang akan dipimpin oleh Pak Kaposek. Kenapa bukan Pak Kaposek? Belum hafal. Kulau cerita oke. Kula niku iso haji, iso umroh, hajat kula kabul. Niku mung kemukjizatan nyuwun sewu, keajaiban dari sholawat.
Jaman kula mbiyen susah kuliah, kula narik becak wong gedhe-gedhe, bobot kula 40 kilo, sing kula tumpake becak wonge lemu-lemu. Kula mbiyen narik becak dalam rangka napa? Membiayai saya kuliah supaya saya tidak putus kuliah. Niku nyuwun sewu. Semuanya berjalan dengan nyaman mergo setiap kali aktivitas saya membaca selawat. Narik becak karo ngayuh nika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula 6 bulan, Pak, narik becak. Kula niku latihan sabar saking tukang becak. Tukang becak niku menungso paling sabar sak donya. Buktine napa? Nunggu penumpang, penumpang ora teko, becake tumpaki dhewe. Ya Allah. Niku tukang becak. Bahkan kula nate becak kula tabrak mobil, dier becak kula rusak, aku ora nesu. Aku mau nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Salawat. Saya ingat betul betapa cintanya saya waktu itu dengan semua tamu Allah yang mau berangkat haji. Kula mengkelingan dawe abah kula. Le, kula ndang pengen haji utawa umroh, maca salawat sing akeh. Begitu jamaah haji ajeng mangkat teng Solo, dikumpul ke teng asrama haji teng Yogyo, teng Monjali. Saya masuk ke asrama, asrama saya bersihkan, saya sapu, saya pel, WC kula kosek, jamaah calon haji datang saya layani. Akhirnya di hari yang ditentukan jamaah haji mangkat neng Solo, tak oyak Pak, nganggo pit ontel. Jamaah haji numpak bis anyar, dikawal karo Pak polisi, tuing 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 tuing, kula oyak nganggo pit ontel. Kali kula salawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adad ramdir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufik wa tuballighuna bil khuduro ila baitil atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sobi wa barik wa salim ajmain. Kecandak boten bisa tetep bablas di kawal polisi lampu merah ora mandeg je edan Pak. Melo lak jenengan pengen numpak mobil lampu merah ora mandeg gampang. Siji, dadi presiden kaya Jokowi. Loro, dadi calon jamaah haji. Nomor telu, numpak ambulan. Ora bakal mandeg. Di 14. Tapi syafaat niku ndan. Saya dikasih kemudahan oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Pertama kali kula daftar umroh, duit kula ditolak. Saya daftar umroh, kula pengen umroh. Sing duwe travel ngomong ngeten, Gus Miftah mboten usah mbayar. Dadi pembimbing mawon. Kula kondok, kula dereng nate budal, pun kula yakin jenengan saged. Ah, supaya psikologis jamaah ora keweden, kowe aja kondok-kondok karo jamaah. Lah aku rong tau mangkat, kan aku malu. Masa pembimbing belum pernah berangkat? Akhirnya mangkat Pak PD ini kok. Wis ning dalan mung selawatan tok. Dari munggah pesawat saking Jakarta mudun Madinah, kula niku maca selawat nariyah belas ora mandeg. Mbah ping pira kula ora paham. 9 jam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman. Nganti tangkem kula jendindir nika. Begitu ning kota Madinah, jamaah takon, "Gus, katanya di Masjid Nabawi itu ada tempat yang paling mustajabah namanya Raudhah. Raudhah itu tempatnya di mana toh?" Modara. Aku diwirung tahu mangkat kok. Tapi kalau saya jawab enggak tahu kan aku gengsi. Akhirnya kula ngono, kamu tanya apa? Raudhah di mana? Halah. Kaya ngono kok ora ro. Hayo goleki bareng-bareng. Kula ngoten niku. Lha iki tenanan, Pak. Bener-bener cerita nyata nih. Kula mung kelingan ciri-ciri Raudhah niku karpete ijo. Beda karo karpet Masjid Madinah secara keseluruhan yang berwarna merah, warnanya hijau. Jaraknya di mana? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumah dan mimbar. Oh, berarti ana omah ana mimbar. Karpete rupane ijo. Manggone cedak makame Kanjeng Nabi. Akhire jamaah kula ajak, "Ayo mlaku bareng." Wah, kale kula tingak, denguk kula nggih kacamata ireng ngoten iki, men rake tolak tingak-tingak. Mereka kalau takon di wartawan, kenapa sih Gus Miftah kalau pengajian selalu menggunakan kacamata hitam termasuk di kafe, di lokalisasi? Iya, kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ngelirik, kimcil tidak kelihatan. Orah, kulon itu nganggu kacamata ireng, mergo kulon ngantuk, mata kulon penuh dengan kantong mata, saya enggak pede, maka saya pakai kacamata. Ngono mbok-mbok dengok-bengok, kacamata ini copot, alah-alah, cangkemnya rondong.
Akhirnya napa? Begitu tekan Madinah masjid Pak ning arep, ana karpet rupane ijo, wong rebutan pengen mlebu. Oh, iki mesti raudhah ya. Akhirnya kula kandha, sapa mau sing takon raudhah teng pundi? Kula Gus deloken kuwi lho matamu. Padahal kula nggih nembe niku. Kajaiban napa? Shalawat. Mila kula sakniki angkat tangan kali bojo kula. Bojo kula niku sedina minimal maca shalawat ping 10 nganti 15 sewu. Soale bojo kula ora tau tindak-tindak ning omah tok. Ben dina ngurusi santri, tangane ora tau ucul sangka tasbih. Mung shalawat tok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Minimal ping 10 sewu. Pertanyaan saya ibu-ibu karang rawa, jenengan sedina maca shalawat ping pira? Sing ngarep dhewe ngomong ping 1000 ora percaya. Kok awakmu ping 1000 lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjorke kok. Oh alah, alah ra sopan. Kenapa kakinya diselonjorkan, Mbak? Asam urat. Di dalam kitab Taklim fi Ta'dhimil Ilmi wa Ahli, bagaimana cara kita menghormati guru dan ilmu? Salah satunya adalah dengan tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. We malah mau selonjor ke. Jadi aku yura popo, mong batin apa orang rumang sana tungkakmu meletek meletek. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kehebatan sholawat? Allah perintah sholat, Allah tidak pernah melakukan sholat. Allah perintah haji, Allah tidak pernah mencontohkan bagaimana ibadah haji. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak pernah mencontohkan bagaimana dan melakukan zakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah tidak hanya perintah, tapi Allah juga melakukan. Mila kula wingi rada emosi teng daerah Semarang mriku. Ana tiyang pengajian Maulid Nabi, ajeng maca albar janji, ajeng maca selawatan dilarang karo ketua panitia. Enggak usah membaca selawat, yang dibaca Quran saja. Lah ditakoni kali tiang-tiang, lah nopo pak kok oleh maca selawat? Niki lah acara Maulid Nabi, kok sing diwaca namung Quran? Jawabane nopo? Ayo, saiki luweh utama ndi? Quran nopo selawat? Kuwi utek bosok ngoten niku. Niku sing diarani kalimatul haq yuridu biha batilun. Seolah-olah kalimate niku bener tapi batil iki nggih niku. Kok iso-isone bandingke selawat karo maca Quran? Ditakoni, kowe milih selawat apa Quran? Lak kula sing ditakoni, kula milih selawat. Kenapa? Karena selawat niku perintah Al-Qur'an. Kaya wingi teng Jakarta. Kowe melu kiai apa melu Quran? Lah iki kepiye ta iki? Apa rumangsane kiai niku mboten melu Quran, goblok, goblok. Lah kula takoni, kowe melu kiai apa Quran? Kula jawab, kula melu kiai. Soale napa? Melu kiai niku dawuhe Al-Qur'an. Buktine napa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Lah sakniki model-model ngoten niku kathah. Didu yang mohon maaf perbandingan iki ra mutu blas. Kowe melu Quran apa melu kiai? Niku lak ra mutu banget. Mila kula seneng kali jenengan. Senajan ora nyekel Quran bengi iki ngrungokke kiai, soale niku dawuhe Al-Qur'an. Aja kaya wong sakniki ngajine mung ngrungokke radio tok. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ana wujude jenenge entot. Mila kok ngaji mung ngrungokke radio berarti gurumu sing jenenge entot niku sifate ndadekke fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa. Mila lak gurune ra jelas biasane fitnah-fitnahan, kafir-kafiran, bid'ah-bid'ahan, soale gurune entut. Son sembore semiki
Mas Yota Udan. Kok mungkin apa-apa iso ya Daniel? Ono suarane ra ono wujute ento jenenge. Pokoknya lah ono guru-gurune ra jelas, insya Allah gurune entot. Lah gurune entot mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Apa ndok pengen nyanyi? Ya wis. Saiki daripada cakwe nganggur nyanyi sak lagu. Sing sak isomu wae aja laguku. Terserah. Loh, kok minggat bocah iki mau? Halo-halo ngambek. Ayo ndok nyanyi ndok, sak lagu ndok. Cendol Dawet. Malah kecantol cawat matamu. Aku baru sadar, tak ajak sholawat ra iso, sholiwas salimda ora iso. Itu ditinggal Rabi versi sholawat ra iso. Buno isone mung cendol cawet. Walah caca. Pantesan yundan yo. Pak Kaposek ngesake lagu napa? Oh, cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Ra. Pak Kaposek lagune anu wae. Kembang kantil. Kowe cangkemmu ngopo ya? Ungrung nyanyi wis histeris gitu. Kembang, kembang kantil manten nanyar diring bedil hono celeret tibon jondil aku kaget cekelan kene cangkemmu iku lho. Shhh, ora kena pengajian kok ngomong pentil ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, benar ketika kemudian dikatakan yusharul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Maka saya harap malam hari ini warga Karangrowo dengan diadakannya peringatan Maulidun Nabi, tambahkanlah rasa cintamu kepada Nabi. Maka saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu, ibu, coba dijawab. Siapakah yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Raison jawab deh. Saya ini wong lanang tak takoni. Heh, wong lanang. Siapa yang lebih kamu cintai, nabimu apa istrimu? Loro karo. Malah bojone tanggane matamu. Mak kula takoni kali kiai kula mbiyen. Miftah. Nggih kiai. Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? 100% saya jawab, nabi. Wih, wong wedok rungono. Siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Suamiku. Kek bojomu ki sapa tak kandhani? Ora iso mbok bandingke bojo karo Kanjeng Nabi. Lah kula takoni 100% saya jawab, saya lebih mencintai Rasulullah. Soale ngopo li? Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi niku mesti nyenengke, bojo nyok-nyok jengkelke. Kanjeng Nabi jaminan selamat, bojo niko-niko iso dijolke. Ngono dan bojo macam-macam. Wah, aneh ya Pak Kaposek wedi karo bojone kok. Lha ning kantore ngatur anak buah gayane. Ning omah ketemu bojo, ki. Mbok tenan. Mila kula bola-balik kandha wong wedok niku luweh kuat daripada wong lanang. Buktine oke wong lanang wedi karo wong wedok. Nggih napa mboten, Bu? Lah tenan wong wedok kok dilawan. Pabrik susu loro e digawa dhewe. Wong lanang iki ringkih tak kandhani. Apa? Pak Kaposek kuwi nggawa ndok loro sambatan karo manuk apa?
Bagaimana cara kita mengikuti dan mencintai Kanjeng Nabi? Jelas. Dengan cara apa? Man ahya sunnati. Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ora usah oke-oke. Kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Ayo do seneng karo kiai, seneng karo ulama. Mila awake dhewe umate Kanjeng Nabi kudu seneng karo kiai karo ulama. Hebate napa seneng karo kiai? Dipun ngendikaaken, "An-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah." Nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Lungokno. Ndelok raine kiai ngibadah. Pak Kaposek, sawangan rai kudu dukur siku. Kula lak ngaji kali mbak-mbak WTS lokalisasi ini kok memandang wajah kiai adalah ibadah. Apa jawaban PSK? Beruntunglah kami ya Allah, melihat saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Melayu aku Pak. Melayu nyedak kadang-kadang. Ngenggon matamu. Kula bulan pitu tahun 2018 ngaji teng Belanda. Takoni karo wartawan, "Gus, sak janjane Gus Miftah lak ngaji karo WTS bocah wayu-wayu nika sak janjane pengen napa mboten?" Kula jawab, "Ya pengen aku ngono." Lah terus pripun? "Ya ngempet aku." "Mosok kiai ngacengan?" "Aku ya ngono ta." "Ora mungkin kok no. Padake Anwar." PSK matamu ngawur wae. Binaan kula lokalisasi PSK, lokalisasi teng Yogyakarta niku ana PSK 700. Lah bocah dunia malam, bocah kafe, bocah karaoke niku ambor keh banget. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Sing ngaji wayu-wayu beda ning kene ngarep dhewe tuwa. Tak ipir sih, Mbah. Tak kabah. Muah. Ya. Yeah. Ra iso turu iki to. Iki mbiyen nom-nomane kaya Marsanda lho iki. Lah saiki wis tuwa markaban. Makane kaya banser, urip iki beruntung banget lek bandino ketemu ulama karo kiai. Mila kula sesuk mlebu surga, kula yakin banser mesti mlebu surga. Soalnya apa? Banser itu nak tugasnya survei lokasi. Tadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane wis disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu ning surga, bansere balik meneh. Ya ora. Habib Lutfi niku lho, tau ngendi kok? Kalau besok saya dikasih tiket surga oleh Allah, saya masuk ke dalam surga, kok ban serung ketok, maka saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak banser. Masya Allah. Joswili. Milo kalau yakin banser ini mlebu surga. Kok ada banser mlebu surga ini, kok ada sebabnya? Pak sekia ini ngaji, banser ini mburi panggung, nguyuh orang cewek. Lalu itu loh. Masa aku ora cewek ngawur? Ya ora mungkin. Tutul-tutulke tembok matamu. Aku ki lak nguyuh ora cewek dan paling wedi. Kula niku lak asline Sumatera to. Asli kula niku Ponorogo lak lahir teng Lampung. Lah kula sowan abah kula, eh. Kowe Lampung? Oh, pancen rupamu kaya gajah, Lele. Kowe ngerti bedone gajah karo Pak Kaposek? Beda. Lah gajah kan ndase ana belalene, Kaposek belalene ana ndase. Kula sowan abah kula to, Pak. Nguyuh ning kapal feri, ora ana banyu. Aku lak bingung to. Mosok tak tutul-tutulke kaya bocah karang rawa. Tak enteni banyu ki ndelalah ya ora metu. Akhirnya aku kelingan ngesai sprit. Ya Allah, kula cewek dan nganggo sprit. Rasane ya Allah, tengkranyas tak kata. Untung ra glegeken. Ngono ki bojoku takon, dirubung semut mboten mbah matam. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnati, sunnahku, faqad ahabbani,
berarti dia mencintaiku. Waman ahabani, barang siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Amin. Mila wong sakmene mbane sing dalu menika tresno karo Kanjeng Nabi, insyaallah benjang teng swarga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Serapopo le, kowe lungguh ra nganggo kloso wis serapopo. Insyaallah rampung pengajianku little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Mergo tresno karo Kanjeng Nabi. Lanjut nganti iki ngopo iki? Wah, pas kemis di nemplok ning irung kok ndang. Iki mesti walang banci iki. Untung kok kacamata kulo. Lah jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai. Insyaallah senajan to jenengan ra duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Sing paling ciloko mambu kiai mambu. Tapi aku yo kuwi mau. Lah diajak ngaji selawatan ra iso, pamer bojo iso, hati-hati. Berarti idolane ra Kanjeng Nabi. Idolane Ayu Ting Ting Trio Macan. Lah jenengan teng alam donya idolane mung penyanyi dangdut kaya dene Trio Macan lan Ayu Ting Ting. Waspadalah, benjang teng padang masar jenengan kabeh bakal pikantuk alamat palsu. Paling palsu guane iwak peyek tak kandhane. Ayo Kanjeng Nabi, napa Ayu Ting Ting? Kiai napa Trio Macan? Pengajian napa dangdutan? Solawatan napa jadilan? Tenane. Jal tak tes. Menengo. Menengo kok kowe lunga kepiye to iki? Menengo. Wah, tukang arjene minggat ngambek ketok e. Endi kok jane? Ora ana. Jal lak seneng tenan. Ya asiqal Mustafa. Terus ke. Menengok terus. Wes kerek 10% sing guri ora. Tak dongake hop, tak dongake sing arep bungok-bungok tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Insyaallah mangkat mlebu surga bar pengajian. Amin. Insyaallah. Yo, lak tresno tenan karo Kanjeng Nabi. Ora sama tabui, aku lebih jengkel karo awakmu, ora iso kok. Selamat weh karo aku. Yo. Saben malam Jumat ahli kubur salah ora tilik ngomah. Kowe bengok yo salah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Harap tak apa ke ibu cah ini. Aku sudah kehilangan kata-kata dengan dirimu aku. Ganggu ay. Wes menengok ini. Sengit aku. Ayo. Meneng. Sing bengok e banter tak dongake utangnya lunas. Sing orang bengok mulih meteng. Sing cewek orang bengok dadi bojone tukang orjen. Salim
wasallim da iman saling jangan kurang ngajar wahlangnya dan tuk ini susah pengajiannya horor ini iki kok ada berita Sangka Kudus telah meninggal dunia keleken walang wah amod darah kebaco temenan ger hana turunku koe hora wirang lamun aku bisa bali neng bakal taring kesing donyaku sing hise ana saling saling sallu ala Nabi Muhammad. Pokoke lan jenengan ngersake cepet munggah kaji, pengen mangkat umroh, hajate kabul, mang wacake selawat. Jenengan duwe anak nakal, turu disolawati. Anake mondok, transfer selawat. Ning omah anake kok nakal, turu cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah mandi. Bapak ngopo sik? Bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet. Gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Semodar-modar dhewe. Bon setengah kali welas. Kula ajeng pindah panggonan. Jarak pertama sampai ke sana katanya 30 menit. Nah, temreko kebengen mesake. Kula ijazahi shalawat hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mang waca ping telu saben bar salat ditutup kali Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Kula wangsuli hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ditampi nggih. Ditutup karo Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Insyaallah kabul hajate, rampung masalahe, rampung urusane. Amin Allahumma amin. Engko diwaca ping pisan. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.